guys, welcome back to my channel guys, Julan Alam channel ya. Di depan saya ada meja guys. Ini video kali ini berbeda dari video-video yang sebelumnya guys ya. Ini untuk video pertama kali saya unboxing barang guys ya. Semalam kita ada beli barang, hari ini kita mau unboxing bersama-sama guys. Oke, kepada yang baru menonton channel saya, jangan lupa like, komen, dan tekan subscribe channel saya ya, supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video terbaru. Saya ambil kawasan luar guys ya, kawasan luar, di beranda luar rumah lah, di beranda luar rumah, supaya nampak terang ya. Oke, kepada yang selalu support channel saya, terima kasih guys. Jangan lupa komen di bawah ya, saya akan reply komen satu per satu. Teruskan menonton sampai habis juga ya untuk video kali ini. Oke, kita mulakan. Tada, kita ada peti di sini guys. Peti, sebentar ya. Oke. Ini plastik. Ini, nanti saya tunjukkan ya. Oke. Ini kita beli di supermarket guys ya. Semalam kita beli di supermarket, hari ini kita buka bersama-sama. Oke. Tadaa. Kita beli dapur guys, dapur kecil ya. Ini saya akan guna untuk membuat konten-konten berikutnya guys. Kita ada dapur kecil supaya tidak ambil video di dapur saja, saya akan bawa Anda memasak di sekitar rumah guys ya. Kita akan pilih lokasi di sekitar rumah kita, kita akan boleh masak di sekitar rumah kita guys dengan adanya ini ya. Kepada yang tidak ingin ketinggalan video-video terbaru daripada saya, jangan lupa tekan lonceng ya. Anda akan dapat notifikasi kalau saya post video terbaru. Oke, dapur kecil guys, dapur mini ya. Oke, di dalam dia seperti ini saja. Kita teruskan guys ya, buka ini. Cara buka dia simple saja. Oke. Seperti biasa, ini buku panduan ya guys, buku panduan cara-cara pakai. Oke. Oke, dia seperti ini saja guys. Sebab dia masih baru guys, nampak lawa guys ya, nampak lawa. Saya beli jenama Panasonic guys. Ini sekitar harga RM70 guys ya, RM70 duit Malaysia. Saya akan terus tunjukkan cara guna juga guys ya, sebab video ini kita unboxing dia, terus saya akan tunjuk cara guna dia juga. Oke, yang ini saya letak tepi dahulu ya, sebentar. Oke. Cara guna dia juga mudah guys ya. Sangat mudah. Oke, untuk bagian ini kita buka begini saja. Ini tidak ada lock guys. Nah, buka begini saja ya. Oke, di sini saya ada sediakan gas dia guys. Gas dia memang botol kecil begini saja ya, size dia. Ini harga dia RM4.50 duit Malaysia ya, RM4.50 untuk satu ini. Oke, cara guna dia kita buka tutup ini.
tutup ini jangan buang guys, lagi gas dia masih ada ya, sebab kita akan guna semula untuk tutup dia semula. Bibi. Hai. 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 Au, kini dek. Enggak cukup. Au, oke. Okay. Duduk ya. Oke. Au. Au, dibuka caw. Oke, saya akan terus dengan tunjuk cara guys ya. Untuk letak ini simple saja guys, kita letak begini saja. Nah, kita terus letak saja. Oke, lepas letak. Ini pakai kita lock dia, tekan. Ah. Oh. Oke, ditata Bibi. Kita. Jom. Oh. Kita. Oh, ya. Ah, ya. Dimak. Oke, lepas kita letak guys. Cara hidupkan dia juga senang ya. Nah, kita pusing. Oke. Sekarang dia sudah hidup api guys ya. Tidak, saya tidak pasti kamera dapat lihat ataupun tidak. Dan kita slow api dia. Ada api guys ya. Saya tidak pasti kamera dapat lihat ataupun tidak guys. Yang ini kita slow dia. Dan kalau ke bawah memang kuatkan lagi lah, kuatkan lagi api dia. Ya kan Bibi? Ya guys. Ah. Oke, saya padam guys ya, saya padam. Ah. Sudah padam ya, ini saja. Bibi. Oke. Kalau lepas guna, kalau lepas guna terus cabut dia punya tong gas guys ya, terus cabut. Takut nanti kita pun lupa ada tong gas di dalam dia. Kita termain-main dia gini, habis pula guys dia. Oke. Cara buka dia yang ini tarik ke atas saja. Oke. Dan kita ambil begini saja. Yang ini tadi tutup semula. Oke. Dan oke, kita simpan. Sudah, kita simpan. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Saya sampai habis di video kali ini ya. Kita tadi unboxing dapur mini saya guys. Mami. Oke, kita jumpa di next video. Jangan lupa like, komen, dan tekan subscribe ya. Kepada yang belum menekan subscribe. Oke, bye.